Hello guys, welcome back to my channel Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan gameplay dari Tomb Raider. Sorry sekali karena semalam saya tidak sempat untuk upload video guys. Jadi hari ini saya akan upload kembali. Terakhir kita sudah sampai di sini guys, di mana pilot yang bawa pesawat untuk nyelamatin kita juga ikutan jatuh. Terakhirnya ya mereka juga jatuh kemari dan kita yang harus menyelamatkan mereka. Kita cek keadaan sekitar, jadi pelan-pelan dan kita lihat objektifnya apa? Camp saja, ke camp. Oke, kita jalan ya. Sudah bisa ya. Oke, maka kita harus kemari. Untung nggak jatuh. Naik kemari ya. Waduh guys. Kok rapuh sekali ini. Aduh. Jangan sampai jatuh. Ini bagaimana? Aduh, jatuh ke bawah. Ini gimana guys? Lompat. Oke. Ini nggak ada barang yang bisa diambil ya. Masih mikirin item kamu hari sampai di sini. Aduh. Sampai juga kita di bawah. Untung kita nggak jatuh kemana-mana sih guys. Oke. Waduh, dia bunuh pula. Aduh, pilotnya dia bunuh, guys. Kayak mana kita? Oke, kita periksa dulu ya. Kita periksa dulu barang yang bisa diambil. Jangan sibuk dulu. Periksa, jangan ada yang terlewatkan. Oke. Ini kita bisa bakar. Oke, ini ada bow. Bow kita udah penuh. Kita bakar ini aja. Oke, let's go. Jatuh. Ambil barang-barangnya. Oke ya. Selesai. Bow-nya nggak usah, nggak bisa dipakai. Kita di sini pakai handgun lebih aman, guys. Aduh, nggak bisa di-SM-in pula. Beneran mati pilotnya. Ini gimana, guys? Ini bisa. Ini nggak bisa. Ini lompat ya. Oke. Lanjut, apakah ada barang? Ingat, nggak ada barang. Jadi kita harus ke camps dulu. Oke. Di depan ada camps. Iya, ini camps kita. Kayaknya sih ada cutscene ya, guys. Sebelum kita ke camp, pastikan dulu nggak ada barang di sini. Oke lah, kita ke camp. Oke. Skill point nggak ada, hanya ada gear. Out of nowhere, out of a clear sky, and brought down a plane. Lihat guys, di sini kita nggak ada lagi yang namanya fast travel loh. Berarti kita nggak bisa kembali lagi. Oke lah, kita gear aja, kita tingkatan gearnya. Dimana di sini handgunnya kita tingkatkan. Ini aja guys, increase damage soalnya kita yang penting damage-nya besar. Oke, nice play. Oke guys, itu aja kira-kira. Set up, ada jurnal baru. Find a way back to the mountain village. Siap. Maka guys, di sini kita harus cari. Oh, ada telepon. The storm. It came out of nowhere. These clouds, they just. Iya, jadi ada storm yang ganggunya, gangguin pesawatnya jadi jatuh. Crash from here, so you must be close to my position. Just get back here safe. All right. Jadi Rock suruh kembali ke posisi tadi. Oke, nggak ada yang bisa diambil ya. Lanjut.
Lanjut terus. Kenapa? Kenapa sudut pandangnya kayak gini? Aduh, kejebak lagi. Wah, kita harus pakai submachine gun, guys. Rope, gear, a cure. Oh, bisa rope. Gantian, gantian. Bukan lo aja yang punya. Gue juga punya kali. Mati kan? There's got to be a way up. Waduh, kita dikepung kayak gini pula. Gak bisa. Oke. Di sini nggak ada lagi benda-benda yang bisa diambil ya. Press M mouse while using bow to shoot and pull object. Oke, kita tes. Oh, dia bisa langsung mengikat, guys. Oke, di sini kita examine dulu. Kita lihat lingkungan survival instinct ya. Kita mau ngambil ini. Balik. Kemudian kita mau kemana? Kita mau ke sana ya. Cara kita ke sana. Oh, itu. Loh, itu ditarik buat apa dong, guys? Oh, biar jatuh. Oke. Jatuh kan? Oke, jatuh. Ada lagi nggak? Itu lagi. Tarik, jatuh. Ini lagi, guys. Tarik, biar jatuh. Oke, jatuh dia. Ini ditarik kemari. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lompat. Oke, naik. Nice kan? Iya, naik dari sini. Kita ke sana dulu, kita looting dulu. Tadi kita nembaknya banyak kali loh. Ini menghabiskan peluru aja ini pasukannya. Oke, kita naik kemari. Oke, kita lihat apa yang bisa diambil. Iya kan, ada ambil kan, bisa diambil. Oke, okay, nice lay. Kemari kayaknya. Iya. Yeah. Waduh, pakai ini aja, guys. Ah, ini aja. Oh, ada lagi, guys, ternyata. That looks like a good spot to hook into. Rope bridge. Oh, kita harus rope dari sini. Oke, ikat kemari. Jadi Lara harus nyebrang air ya, guys. Sungai, aliran sungai ini. Oke, kita lihat. Nggak bisa naik. Naiknya gimana? Oke, kita harus masuk ke sana. Sebelum kita masuk ke sana, kita cek dulu benda apa yang bisa dikutip atau kita ambil. Oke, ini ada tanamannya.
Ya udahlah guys, kayaknya nggak bisa memang guys. Buka, tarik. Kita pakai submachine gun biar lebih aman. Ya. Ya, kita masuk. Masuk, siap-siap. Aduh, aduh kan. Jatuh, guys. Oh, ada rod. Kita nggak bisa kembali lagi, guys. Ya udahlah, ada rod. Akhirnya, guys, kita bertemu sama rod lagi. One moment they were fine, the next there was this storm. It came out of nowhere. It's not your fault, Mara. I called them here, Roth. Hey, we'll find another way. Mayday, mayday. Co-pilot Jessup appears. Another pilot. Co-pilot. Hello? Hello? Can you hear me? Yeah, badly hurt when I landed. I need a pin aid. Ada co-pilotnya yang masih hidup kayaknya. Jessup, do you read? I've deployed a smoke signal. Please. Damn it, he can't hear me. I have to get to him. No. His signal's just over there. We've got our own people to worry about. We'll need to regroup as soon as they find Sam. I can't just leave him out there alone. I need to get to him. Lara mau menyelamatkan co-pilotnya. Sacrifices, Lara. You can't save everyone. I know about sacrifices. No. You know about loss. Sacrifice is a choice you make. Loss is a choice made for you. I can't choose to let him die, Roth. Quote-nya keren, guys. Nih game is mantap sekali lah. Ada quote-nya. Oke, jadi Rod tunggu kita di sini ya. Kita cek dulu ada skill point nggak? Oh, ada satu skill point. Kita naikkan skill point dulu. Ammo capacity kita naikkan biar kita bisa banyak bawa banyak ammo ya, guys. Nice. Ya, udah. Udahlah, udah. Ini kita bisa lagi ke campsite yang lain. Ada fast travel kembali. Jadi kalau ketemu campsite itu bisa fast travel, guys. Oke, kita akan selamatkan dulu si pilot, co-pilotnya. Pilotnya udah mati tadi. Gara-gara penduduk dibunuh sama penduduk sini. Awas. Ini kita harus nembaknya mana sih? Oh ya. Yeah. Hmm. Oke. Oke, kita akan turun ke bawah, siap-siap. Tembak dia. Dari atas. Aduh, dari samping, guys. Ternyata dia. Aduh. Oke, kita barbar sekali lagi. Kita udah tahu kan? Oke. Nice play. Oke, okay. Untung nggak jatuh lo. This hut looks clear. We ain't gonna find anyone up here. You're probably right, but we got orders. I'm gonna head. Anyone out there? Roth? I'm here, Reyes. What's your situation? We followed a group of men to some kind of city. This place is insane, Roth. Mesti ada orang kah? I don't know. Okay. I don't think I want to know. Habis ya, nggak ada orang lagi ya. Pastikan, pastikan. Nanti kita mati lagi. We'll be heading down the mountain soon to meet up with you. Okay. We'll try to get closer. Keep this channel open. Okay, kita esemain dulu barang-barangnya. Apa nggak barang penting? Okay, baca sendiri guys, mouse. Lanjut. Oh, ini ada salvage. Akhirnya. Modification, tapi harus ketemu base camp dulu, nggak bisa dong.
Oke, kita lanjutkan. Pakai handgun dulu biar aman. Wow, di sana jatuhnya pesawat. Ternyata nggak bisa. Udahlah, nggak apa-apa. Oh, ini dia. Sip. Status lead-nya 3 sudah. Itu tetap nggak bisa dihidupkan. Udah, kita nggak usah pedulin kebanyakan. Sekarang kita fokusnya adalah turun ke bawah sana dan menghadapi mereka. Nice. Jauh kali. Uduh, 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 uduh. Kita lihat dulu ada barang. Oke, ini kita hidupkan, bisa. Kan bisa dihidupkan, guys. Berarti yang tadi yang sana itu bisa dihidupkan, tapi caranya kayak mana ya? Oke, guys. Jadi tadi saya pause sebentar videonya ya karena saya harus menjelajahi yang di bawah sana. Nah, sedangkan sekarang kita sudah selesai menjelajahi, kita udah dapat banyak barang ya, ada banyak equipment. Sekarang kita akan lanjutkan. Nah, yang belum saya jelajahi nih. Ini di sini masih ada sebuah misteri ya, belum saya terpecahkan. Entah kayak mana pecahinnya. Karena nggak ada jalan menuju ke sana. Nanti kita pikirin caranya ya, guys ya. Oke lah, yuk. There's the signal. Itu ada sinyal, nah, dari asap sana. Oke, ikat. Naik. Oke, kita akan masuk ke pegunungan ini. Sabar, hati-hati. Pegang submachine gun. Secret tomb nearby. Ada yang dekat. Ini ya, secret tomb nearby. Nah kan guys, banyak kali loh. Terus kesana gitu. Cuma bisa kemari, kemari nggak bisa, kemari aja. Sama kemari. Nggak ada lagi guys. Yuk kita kemari dulu, kita hati-hati. Hati-hati guys. Hati-hati guys. Jump scare-nya ini. Ya, jump scare-nya ini. Gak ada sesuatu. Oh, ini ada. Oh, kita udah di mana nih, guys? Waduh, reruntuhan, guys. Ada pemujaan apa di sini? Kenapa banyak orang? Kenapa banyak tengkorak, guys? Wow, where's the smoke beacon? Kita kemarin ngapain guys? Hall of Ascension. Kita keluar dari map udah guys. Gila, ternyata di dalam sini ada kastil-kastilan lagi. Balik. I can't do that now. Oke. Nanti baru kita ke kastil-kastilannya ya.
Oke guys, jadi sebenarnya game Tomb Raider ini banyak sekali bagian-bagian yang kayak terpisah ya. Misalnya ada jalur cerita utama, ada quest utamanya, ada juga side quest-nya yang harus dijalani. Dan kayaknya di episode kali ini kita kebanyakan ngambil side questnya. Jadi side utamanya sebenarnya nyelamatin pilot aja. Kalau nyelamatin pilot kan bentar aja guys. Tapi nanti kalau kita nggak kerjain side questnya, kita nggak dapat item-item ataupun hal-hal yang sebenarnya itu adalah objektifnya. Objektif sampingan memang, objektif utamanya nyelamatin pilot. Oke, jadi kita ini fokus nyelamatin pilot dulu. Nanti side questnya itu saya mainkannya tersendiri saja guys. Adakah kamu tahu ini sebenarnya gameplaynya kayak mana? Oke, lanjut kemari. Today. Baca ya, baca. Oke. Aduh. Pelan-pelan, Lara. Aduh, kayaknya jatuh nih. Aduh. I have to get over there. Satu. Kita deketin dulu, nanti kita lepas tali. Lepas. Kan? Harus pencet E, guys. Jadi tadi kita berhasil menjelajahi tempat yang jauh lumayan. Nyala. Oke, sip. Gak ada barang ya. Look at the second pilot. Oke, guys. Jadi sebenarnya perjalanannya masih panjang sekali ya. Masih banyak sekali hal-hal yang harusnya kita jelajahi. Jadi kita mencari second pilotnya ini, dia udah hilang aja, guys. Dan tadi sayang sih. Kayaknya kastil yang kita temukan tadi itu adalah untuk side quest-nya. Sayang sekali kita nggak mencoba explore lagi ya. Karena lihat talinya udah terputus. Kita nggak bisa balik ke sana lagi artinya. Oke lah guys. So, untuk video kali ini kita sampai di sini dulu. Oke guys, kita akan jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap stay tuned. Don't forget to like, comment, subscribe, dan share. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye guys.